Bagaimana kita ketahui ada 12 orang ditolak karena tidak memenuhi syarat. Hari ini pun persyaratannya juga sama. Jadi kami akan selalu ketat dalam verifikasinya, pemeriksaannya. Karena itu komitmen bersama kita adalah memfasilitasi bepergian penumpang namun tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Yang paling utama adalah dua hal. Pertama adalah mereka harus menunjukkan keterangan negatif COVID. Yang kedua, tujuannya, surat tugasnya harus jelas, yaitu dalam keperluan apa.